Oke cuy, jadi di video kali ini gue pengen ngasih panduan cara menggunakan hero Moskov ya guys ya. And so, Moskov merupakan hero marksman yang bisa kita bilang underrated ya. Soalnya Moskov itu kemarin sempet dibuff. Namun walaupun udah dibuff itu jarang ada yang pakai juga cuy. Padahal nih hero kelebihannya banyak loh. Moskov juga kan bisa stun. Stunnya juga lumayan lama dan juga attack speednya kenceng, kritikalnya tinggi. Mungkin kekurangan Moskov berada di darahnya yang tipis dan jangkauan serangannya itu pendek, gak kayak MM lainnya. Tapi sebenarnya kalau kalian bisa menggunakan stun Moskov dengan baik, hero tebal atau hero tipis sekalipun tuh pasti bakal mati cuy. Pokoknya nanti di video kali ini gue pengen ngasih mikro makro tentang hero Moskov ya guys ya, oke? Oke cuy, welcome to Mobile Legends. Jadi kalau pakai Moskov, usahakan kalian bermain ke God Lane. Dan juga kalau kalian jadi hyper itu farmingnya bakal lama cuy. Oleh karena itu, gue saranin kalian untuk bermain Moskov ke God Laner untuk main enak, main aman juga guys. Oke, pertama-tama untuk menuju perjalanan ke God Lane, kalian periksa dulu rumput yang di sini guys, supaya kita tahu pergerakan lawan tuh mau kemana. Tuh kan ada si Gwyn, ini si Gwyn gak berani masuk karena rumputnya itu udah dikuasai sama gue guys. Moskov sama Gwyn, Moskov masih bisa ngasih perlawanan sih. Soalnya kalau kalian bisa jaga jarak itu kalian bisa aja menang. Kalau si Gwyn-nya deket tembok, kalian bisa menggunakan skill 1 tambah lagi skill 2 guys. Contohnya kayak gini cuy, pas lawannya deket tembok, kalian skill 1 skill 2, otomatis si Gwyn akan terkena stun. Stun Moskov juga kan lumayan lama, jadi pas si Gwynevere-nya terkena stun, kalian sambil basi ketik aja cuy, gak apa-apa. Jadi kayak gitu ya, kalau kalian sekiranya melihat musuh deket tembok, kalian skill 1 tambah lagi skill 2 aja guys. Dijamin kalian pasti diuntungkan lah kalau ngelawan hero-hero jarak dekat kayak gini. Ini ngapain lagi kalau dia deket tembok kita skill 2 tuh kan. Gwynevere lawan Moskov bayangin. Lari jauh Gwynevere. Harusnya Gwynevere menang awalan. Ini dikarenakan kita bisa menggunakan skill 2 nya dengan baik, stunnya dengan baik. Jadi ya kita merasa diuntungkan lah untuk di awal game. Oh iya cuy, kalau kalian melawan hero-hero MM seperti Nathan, Batrick, mending kalian main aman dulu guys. Karena itu Nathan sama Batrick merupakan hero yang lagi meta-metanya cowok, sakit banget di awal game. Oleh karena itu, gue saranin kalau kalian melawan hero MM seperti yang tadi udah gue jelasin, mending kalian main aman dulu guys. Kalau kalian bermain agresif, itu kalian pasti dicicil-cicil, cowok. Kalian bakal kesusahan lah kalau bermain agresif. Tapi kalau kalian melawan fighter kayak gini mah ya, kalian lawan aja cuy. Yang penting kalian bisa menjaga jarak, oke? Di sini gue langsung roaming ke mid karena gak ada yang nge-clear minion di mid, cowok. Jadi sayang goldnya terbuang-buang, mending gue aja yang nge-clear. Oke, abis kita nge-clear minion di mid, kita langsung ke atas lagi guys. Oh iya, kalau skill 1 kalian cooldown, skill 2 kalian cooldown, kalian bisa melakukan basic attack ke jungle atau ke minion. Nanti cooldown dari skill kalian akan menjadi lebih singkat. Oke, kita udah berada di gold lane lagi guys. Ini tempatnya kita ngadu mekanik sama si Gwynevere. Gwynevere-nya pasti udah level 4. Ini gua pasti diangkat sih, tapi tenang guys. Gua pakai spell purify. Kalau dia pakai ultimate, gua keangkat, gua tinggal pencet spell doa guys. Auto sembuh lagi, coy. Gwynevere nih deket tembok, auto skill 2 ya guys ya. Kena stun dia, sabar dulu, kita basic attack ke minion dulu supaya skill 2 kita itu cepet cooldown-nya. Santai, dia deket tembok langsung kita skill 2 lagi guys. Kita basic attack, basic attack. Kalau dia mendekat, kita skill 2 guys, biar dianya mental. Kalau dia sekarat, langsung siap-siap ultimate tombak Mahadewa, siap meluncur guys. Lah, gak kena guys. Aduh parah men. Padahal sedekat itu loh, gue gak kena guys, kampret. Apalagi gak hoki ya hari gue. Aduh, kampret, kampret. Oke cuy, tadi gue itu sempat trikel dikarenakan darah gue itu sekarat. Tapi kalau kalian udah beli item Endless Battle, kalian bisa menggunakan lifestealnya ke arah minion guys. Karena Moskov juga kan basic hitting-nya kenceng, jadi lifestealnya juga auto kenceng lah, dijamin. Oke, nampaknya di sini akan terjadi peperangan. Untuk peperangan Moskov ya, kalian tinggal ngumpet di rumput aja guys. Kalau ada yang deket tembok, kalian bisa skill 1, skill 2 jebret kan kena Gwynevere-nya. Kita basic attack, basic attack. Oke, Gwynevere-nya mati. Kalau musuhnya maju-maju, kalian basic attack sambil mundur guys. Tapi kalau musuhnya maju, kalian basic attack sambil maju. Gitu-gitu aja sih, auto rata kan. Tuh kan, kayak gitu guys. Kuncinya kalian harus menggunakan basic attack sambil gerak-gerak guys, supaya kalian tuh susah tangkap.
Oke, kita udah meratakan musuhnya, jadi mau gak mau kita harus nge-push guys. Moskov juga untuk nge-push dia sangat cepat ya, karena skill satunya itu dia dapat attack speed tambahan. Pokoknya kayak gitulah, kalian jangan menyia-nyiakan kesempatan ini kalau untuk nge-push ya. Oke cuy, kalau kalian mau menggunakan ultimate-nya, kalian open map dulu nih. Kira-kira ada yang sekarat apa enggak? Kalau kalian udah yakin, baru kalian ultimate. Nah, di sini gua gak kenal lagi guys. Emang lagi gak hoki hari gua hari ini, cok. Kampret, kampret. Waduh, ini Guinevere lagi farming auto. Kita skill 1, skill 2, jebret auto kena stun Negesia. Kita basi ketik sambil maju mundur. Oke, santai, kita punya spell doa. Santai, kita majuin. Soalnya kita ada Angela. Kita majuin, jebret auto kill ya guys ya. Kita agak bisa nge-kill Cecilion karena darahnya masih penuh guys. Tapi kalau Cecilion darahnya sekarat, kita masih gasin karena kita mempunyai Angela di dalam tubuh kita. Anjay. Oke cuy, sebelum kalian roaming, usahakan kalian clear dulu minion yang berada di lane kalian ya, supaya tower kalian tuh gak dipush. Abis kalian nge-clear minion, kalian bolehlah perang. Mau kalian di bot lane, di mid lane, kalian bebas lah. Yang penting udah nge-clear minion kalian. Oke, nampaknya ada Cecilion di sini, langsung aja kita gasin ya. Tapi ada siapa ini? Kekasihnya guys. Kalau dia mendekat, kita skill 2 guys, supaya dianya mental. Karena Moskov kalau dideketin, nanti situasinya bakal runyam cuy. Apalagi kalau Aldous yang ngedeketin. Oh, itu sekali geprek otomatis coy. Makanya kalau musuh deket tembok atau musuh lagi mendekat kepada kalian, mending kalian mencet skill 2 guys untuk main aman, oke? Guys, dikarenakan purify gua cooldown, jadi di sini gua kagak berani untuk nge-clear minion dulu guys. Soalnya pas gua loncat ke depan, kalau si Gwyn itu loncat juga, gua pasti diangkat coy. Tapi ya kalau mau lebih main aman, kalian mending nungguin si Gwyn loncat. Aduh, dikarenakan Aldous pakai ultimate, pasti posisi kita udah ketahuan guys. Jadi mau gak mau kita keluar aja dari map, kita clear minion dulu aja. Ini Guinevere-nya nggak ada sih kayaknya. Ini kayaknya Guinevere-nya di bawah tuh kan. Guinevere-nya di bawah, jadi dikarenakan musuhnya itu pada di bawah, ya mau gak mau gua harus nge-push guys. Dikarenakan Moskov itu nge-pushnya kenceng, jadi ya kalian nge-push aja guys. Kalian nge-push, nanti juga musuhnya balik kok. Santai aja guys. Ini merupakan apa ya, teknik ancaman kali ya. Teknik ancaman untuk Moskov. Oke, kalian lihat Roger-nya sekarat, dikarenakan musuhnya di bawah semua ya, atau kita skill 1 bahas diketik, udah cok, auto nge-kill. Ini kayaknya Aldous sama Guinevere tuker lane deh. Tuh kan bener tuker lane. Kalau kalian lawan Aldous, kalian usahakan jaga jarak ya. Kalau Aldous-nya deket, kalian skill 2 aja supaya Aldous-nya mental. Tapi kalau Aldous-nya jauh, kalian tinggal mainin bahas diketiknya aja cuy. Pokoknya kalau Aldous kalian maju, kalian mundur aja guys sambil basic attack. Tapi kalau Aldousnya mundur, kalian basic attack sambil maju. Pokoknya kayak gitulah, jarak itu penting untuk melawan Aldous. Kunci kemenangan untuk melawan Aldous itu jarak ya guys ya. Oke cuy, user Moskov biasanya sering mencari mangsa ketika diem di rumput kayak gini. Soalnya pas ada musuh lewat, kalian bisa menggunakan skill 1 sama skill 2, itu musuh auto kena stun otomatis guys. Tapi hal ini berlaku untuk satu target ya. Dikarenakan di sini Aldousnya bawa teman, gua gak berani maju guys. Kalau gua maju, gua udah pasti mati. Mending kita di sini mundur dulu aja, kita pantau-pantau. Gila ini Benedetta-nya GG juga ya. Dia bisa solo kill Cecilion. Oke, cakep. Oke, dikarenakan Aldousnya di atas, kita langsung ajak bayuan guys. Yang terpenting itu jarak kalau melawan Aldous. Oke, santai, kalau Aldousnya deket kalian skill 2 aja guys biar mental. Oke, kalau Aldousnya mundur kalian basic attack sambil jalan guys. Pokoknya kayak itulah, kuncinya aja ada di jarak. Kalau mau menang lawan Aldous, jarak kalian harus bagus. Pokoknya gitulah, positioning kalian harus bagus ketika melawan Aldous, oke? Oke, guys, kalau kalian sedang di posisi kayak gini, kalian majuin aja, cok. Soalnya gak ada hero yang bisa ngelock kalian. Jadi kalian majuin aja, tapi harus jaga jarak juga ya. Kalau ada yang sekarat, kalian skill 2 terus basic attack. Soalnya musuhnya udah ada di dalam tower, jadi kalau dimajuin tuh pasti susah, cok. Jadi mau gak mau gue harus pakai skill 2 ditambah lagi pakai ulti, oke? Oke
Oke, Guinevere sendiri catat, Guinevere sendiri, aduh kita diangkat cowok, tapi gak apa-apa, kita punya spell doa, santai. Dia bawa kawan cowok, kalau dia bawa kawan, kita ke kiri dulu, baru kita stun. Oke, basic attack, langsung modar cowok. Aduh, Cecilio-nya pakai flame sword kampret, darah gua langsung sekarat. Kalau darah kita sekarat, kita ambil lifesteal dari jungle guys. Oke, darah kita udah penuh. Pokoknya kalau kalian udah dapet endless battle, kalian ambil lifesteal di situ aja ya. Di minion, di jungle juga bisa. Sekarang kita ke Guinevere. Aduh, Guinevere oleng skill 2-nya ya, auto menang cowok gua. Aduh, dia sekarat guys, dia sekarat. Info, kita ultimate. Waduh, sama-sama oleng cowok. Parah men. Oke cuy, kalau kalian sedang di posisi kayak gini, mending kalian majunya pas si Guinevere-nya udah loncat ya. Soalnya purify gua di sini udah habis ya. Pas udah si Gwyn loncat ya, auto majulah, auto rata. Si Gwyn-nya udah mati, Ermila-nya juga mati. Kita jangan maksain, kita langsung aja nge-lord guys. Soalnya lord itu pilihan terbaik. Daripada maksa kan, mending kita lord aja untuk objektif gaming coy. Abis kita ngambil lord di sini, kita nungguin mangsa. Kalau ada musuh lewat ya kita gasin, kalau nggak ada ya jangan gak apa-apa. Aduh, di sini bawa kawan cowok, kalau dua orang tuh nggak bisa, kalau satu lawan satu itu bisa. Nice, Roger-nya mati cowok. Oke, Roger-nya mati, ini udah endgame sih kayaknya. Roger-nya mati, kita dapat lord. Kita di sini tugasnya untuk nge-clear minion doang coy. Ini yang jaga bawah siapa sih? Ini gak di-clear cowok, minion yang di bawah, jadi harus gua yang nge-clear. Moskov juga nge-clear minionnya lumayan cepet ya, soalnya dia bisa tembus coba basic attack-nya. Oke, kita udah nge-clear minion di bawah, kita tinggal nge-push sih, soalnya lord udah sampai di atas ya. Oke, minionnya ada lagi coba, sumpah banyak banget nih minion. Oke, minionnya udah mati, Aldous-nya juga sedang nge-lock Angela, langsung aja kita majuin coba, kita basic attack, auto mati. Oke, nampaknya di sini udah terlihat ya Roger-nya, tapi hidup lagi cowok. Aldous-nya mati, Roger-nya hidup lagi. Aduh, ini Gwyn bisa kita kill sih, soalnya dia darahnya tipis. Nice. Oke guys, tower-nya udah hancur satu persatu. Jadi moga mau gua arah tower utamanya aja guys. Moskov ngepushnya kenceng, jadi ya kita push aja cowok. Oke, end game. Jadi kayak gitu ya cara menggunakan hero Moskov. Pokoknya kalian harus bisa menggunakan skill 2-nya sih, karena kunci kemenangan Moskov di saat by one itu stunnya. Kalau kalian perfect menggunakan stun Moskov, itu kalian pasti menang ketika by one. Pokoknya kayak itulah cara pakai Moskov. Oke guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya. Oke, bye-bye.